السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد, الحمد لله شكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Masih lagi kita membicarakan perkara yang berkaitan tentang solat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kedelapan daripada 13 syarat, iaitu syarat yang ke-8 daripada 13, bahawa berniat makmum akan mengikut imamnya atau niat berjemaah dengan imamnya. Makmum hendaklah berniat menjadi makmum ataupun niat berjemaah dengan imam. Sekiranya makmum tidak berniat menjadi makmum, kemudian dia berlakon macam jadi makmum. Dia berlakon macam jadi makmum sedangkan dia tidak jadi makmum. Maka kalau dia berlakon macam jadi makmum sedangkan dia bukan makmum, dia ikut seseorang yang tak ada apa-apa hubungan dengan dia, kalau dia menunggu begitu lama, batal semayangnya. Batal semayang, lama dia tunggu. Orang yang dia tunggu tu bukan imam dia. Contohnya dia seseorang ni, dia memang dia tengok hamba Allah ni jadi imam, dia tak mau ikut. Dia mula-mula dia semangat nak semayang, tapi bila tengok Allah Akbar, Allah, hamba Allah ni pula jadi imam ni. Jadi dia tak mau ikut dia orang ni jadi imam. Jadi dia tidak berniat menjadi makmum, tapi sebab dah ada duduk dalam saf, berlakonlah jadi makmum. Sekiranya dia menunggukan orang yang bukan imam dia dan tempoh yang lama, maka boleh membatalkan sembahyang. Contohnya, orang ni baca panjang, dia tak hafal ayat panjang-panjang, dia tunggu lama orang ni, maka boleh membatalkan sembahyang. Itu syaratnya, mestilah makmum berniat menjadi makmum akan mengikut imamnya ataupun niat berjemaah dengan imamnya. Ini syarat. Maka cabang daripada syarat ini, adakah disyaratkan makmum berniat di dalam takbiratul ihram menjadi makmum
ataupun boleh berniat di tengah sembahyang. Contohnya ketika mana takbirat ihram, Allahu Akbar, Allah terlupa pula niat jadi makmum. Adakah dia perlu membatalkan sembahyang dia kemudian takbir kali kedua? Ataupun dia berniat jadi makmum di tengah sembahyang. Di tengah sembahyang. Contoh, dia datang lewat. Dia datang lewat. Mendapati imam ketika tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir. Jadi bila dia takbirat ihram, sebab dia kena segera, takut imam beri salam, ya Allahu Akbar, dan dia takbirat ihram, terlupa pula niat jadi makmum. Kalau dia batalkan, dia takbir, imam Assalamualaikum Warahmatullahi. Adakah boleh makmum berniat di tengah sembahyang? Di tengah sembahyang. Maka cabang permasalahan syarat yang ke-8 ini, ulama menyebut, maka ni fa ni disebut dalam istilah bahasa Arab, itu fa ut-tafri'. Maka tu memberi maksud cabang pada permasalahan yang disebutkan sebelum tadi, iaitu syarat ke-8. Maka jika tiada berniat ia makmum, akan mengikut imam takbirat ihram dan niat jadi makmum, maka jadilah sembahyangnya itu seorang diri. Jadilah sembahyang dia seorang diri. Melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah padanya. Melainkan sembahyang itu disyaratkan mesti berniat berjemaah. Kalau tak niat berjemaah, sembahyang batal. Tadi permasalahan dia takbirat ihram tak niat jadi makmum. Kalau bukan sembahyang itu disyaratkan mesti berjemaah, sembahyang dia jadi seorang diri. Nanti dibahaskan selepas ini, bolehkah dia berniat di tengah sembahyang? Kalau dia tak niat, jadi hukumnya seperti sembahyang seorang diri dan tertakluk hukum sembahyang seorang diri. Kecuali sembahyang yang disyaratkan mesti berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Contoh, seperti sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Dalam kitab kita ni sebut satu sahaja. Seperti sembahyang Jumaat. Jadi makmum wajib berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Oleh sebab itu, pada pengajian yang lepas kita telah bahaskan sembahyang Jumaat tidak boleh bersambung-sambung. Pengajian lepas. Adapun kalau sembahyang lain daripada sembahyang Jumaat, kita tengok imam sudah beri salam, ada makmum bangun di belakang, kita datang lewat, kita boleh berniat mengikut mana-mana orang ni. Dia kata Allahu Akbar. Contoh Jeffrey terlambat, dia nampak Ustaz Syukri masbuk. Contohnya, imam dah beri salam, Ustaz Syukri pun bangun. Oh, dia kata ada Ustaz Syukri. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun takbir, takbirat ihram. Berniat nak ikut imam ni. Boleh tak? Ya boleh. Imam tadi dia nak berniat jadi imam pun boleh, tak nak niat jadi imam pun boleh. Sebab dia bukan sembahyang Jumaat. Tetapi sembahyang Jumaat, imam mesti berniat dalam takbiratul ihram dan juga makmum mesti berniat dalam takbiratul ihram. Tak boleh beri salam, bangun pula ada orang ni, kita pun ikut pula, orang ni pun beri salam, ikut langsung panjang sampai, contoh sampai dekat sembahyang asar. La yajuz. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita bahaskan pada pengajian lepas bahawa sesungguhnya sembahyang Jumaat mesti berniat dalam takbiratul ihram, sama ada makmum ataupun imam. Kalau imam tak berniat jadi imam dalam takbiratul ihram, batal sembahyang Jumaat. Batal sembahyang Jumaat. Kecuali sembahyang Jumaat. Yang pertama. Yang kedua, tak ada dalam kitab ni. Sembahyang yang dijamakkan disebabkan hujan. Katakan tempat kita ni, kalau hujan lebat, biasa banjir. Jadi
ketika mana kita semayang pada maghrib, hujan begitu lebat dan kilat pun tum-tum dentum-dentum. Begitu lambat kita tengah semayang pun menjadi keluh kesah. Ini kalau lambat aku balik ni habis barang-barang rumah. Habis barang-barang rumah. Silap gaya kereta aku pun tenggelam habis. Anak aku pula ada pula di rumah, budak kecil masih kecil dalam buai pula. Jadi imam lepas semayang, imam bila nak semayang maghrib, dia pun kata, ini hujan lebat ni, kita buat jamak takdim. Dia bolehkan semayang maghrib dijamak dengan isyak sebagai jamak takdim disebabkan hujan. Jamak tanpa kasar. Sebab apa? Hujan lebat. Sebab apa? Gempa bumi. Boleh? Gempa bumi berlaku. Contohnya, gunung berapi meletup, kita semayang pada zuhur, boleh jamak sekali dengan asar, maghrib sekali dengan isyak. Jadi apabila semayang jamak takdim, dia jamak takdim, jamak takdim disebabkan hujan ataupun malapetaka yang lain, maka disyaratkan mesti berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Mesti berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Ini semayang dijamakkan, ulama dulu biasa sebut, iaitu semayang dijamakkan kerana hujan ataupun malapetaka yang lain, gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya. Boleh dijamak tanpa kasar. Sebab apa tak boleh kasar? Sebab dia bukan musafir. Pada semayang maghrib, kamat, terus semayang pada isyak, 4 rakaat sebagai jamak takdim. Kenapa? Disebabkan hujan. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Untuk kasar, mesti bermusafir. Mesti bermusafir. Selagi tidak bermusafir, tidak boleh dikasarkan. Tidak boleh dikasarkan. Baru ni ada orang tanya saya, dia kalau balik ke Terengganu, dia buat jamak kasar di rumah dia. Dia kata takut. Belum pasti lagi takut. Takut dan bila dia nak pulang, dia dalam perjalanan, jalan jam, tak sempat nak semayang. Jadi saya jamak. Boleh tak? Tak boleh. Jamak kasar tak boleh. Jamak kasar tak boleh. Sebab dia belum bermusafir. Kecuali satu pandangan yang ganjil di kalangan para fuqaha, tapi ulama menyatakan pandangan itu ditolak kerana bercanggah ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu sudah berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah, maka tidak berdosa bagi kamu kasar. Maka syarat kasar mesti bermusafir. Selagi mana tak musafir, tak boleh kasar. Tetapi jamak dibenarkan. Jamak, tapi jangan jadi kebiasaan. Contoh, walaupun perjalanan kita tak jauh dari sini ke Alur Gajah, kita bekerja di Alur Gajah, sampai sedekat Cheng Jem, hujan lebat. Nak sampai ke kalau nak sampai ke Melaka Tengah ni, contoh tempat sini, kita nak sampai, kalau saya Duyung, nak sampai pada sampai Duyung, silap gaya sudah masuk waktu isyak. Sampai isyak, kita pun jam dekat situ, kita pun masuk susur ke tepi semayang masjid di Cheng, katakan. Kita semayang, tapi kalau dah semayang pada maghrib, dimaafkan. Mana balik sampai rumah pukul 2 pagi pun boleh semayang isyak. Katakan dia tak, maknanya dalam keadaan dia terkandas di dalam perjalanan, boleh tak dia jamak takhir nanti di rumah, dijamakkan tanpa kasar. Ibnu Sirin menyatakan yajuz, harus, dengan syarat alla yattakhizahu adatan, dan jangan menjadikan perbuatan tersebut menjadi kebiasaan. Hari-hari jamak aja, tiap-tiap hari jamak. Macam Syiah lah, jamak sepanjang hari. Jamak sepanjang hari tidak ada dalil.
Tetapi jamak saja sebab tak cukup dua marhalah. Macam contohnya berlaku je banjir. Kemudian duduk di penempatan banjir ni. Kita nak ambil uduk pun beratur. Disulah kanak-kanak, perempuan dan semua, tempat terbatas. Boleh tak jamak? Kita putuskan boleh jamak. Boleh? Kerana maghrib ini waktunya begitu singkat, maka dijamakkan sebagai jamak takhir. Ketika semai syak nanti kita jamakkan. Harus tak? Ya harus. Jamak tanpa kasar. Tetapi bukan menjadi kebiasaan hari-hari nak jamak. Hari-hari nak jamak. Jalan saja ke pergi ke Melimau jamak. Dia kata Ustaz Syukri kata boleh jamak. Dia kata pergi Alu Gajah jamak. Sampai saja ke Pedas jamak. Jamaknya tak ada sebab musabab, tidak boleh. Mesti ada masyakkah, kepayahan. Sebelum berlakunya kepayahan tak boleh jamak. Contoh kita, saya nak balik contohnya. Ada orang nak balik ke utara. Dia pun tak tahu perjalanan ni. Apabila sampai, biasanya jamnya bermula pada Slim River. Pun tak pasti, boleh ikut jalan lama, boleh ikut lebuh raya. Tak pasti. Jam tu tak pasti. Sebelum berlaku, maka tidak dikerakan masyakkah. Masyakkah ini kepayahan apabila betul-betul berlaku. Itulah kepayahan, ketika tu boleh dijamakkan. Boleh dijamakkan. Allah. Tadi terdetik nak ikut jalan lama. Tenang. Pengikut lebuh raya macam semut. Lama dah. Jadi dalam keadaan begitu boleh dijamakkan. Boleh di? Boleh jamak. Sekiranya walaupun tidak cukup dua marhalah. Kalau ada dua marhalah tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Itu masalah ataupun cabang masalah daripada syarat yang ke-8 tadi. Yang ketiga, iaitu sembahyang yang diulang semula. Yang ketiga, sembahyang yang diulang semula. Katakan tadi kita sembahyang 3 orang saja atau 2 orang. Tiba-tiba ada satu jemaah yang ramai, tu imam asal pun baru datang. Tadi kita sama-sama kita tolak. Kola jadi imam, kola jadi imam. Kola jadi imam, kau ngaji lama. Kola jadi imam. Bertolak-tolak, seorang ni pun kamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku dah kamat dah, kau lah jadi imam. Aku dah kamat, kau jadi imam. Maka hamba Allah pun jadi imam. Lepas jadi imam, habis ni, datang tu imam dengan jemaah yang lain. Boleh tak kita ulang semula? Ya boleh. Sebagaimana saya telah uraikan di masjid Negeri Baru ni, kisah Muaz radhiyallahu an. Selepas sembahyang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pulang ke kampung, dia jadi imam sembahyang fardu isyak juga. Tadi dah sembahyang fardu isyak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik kampung dia jadi imam pula. Mana orang kampung ni sembahyang isyak lewat sikit sebab bawa balik kebun. Penat. Bawa balik kebun, penat. Orang kampung kalau memang lewat. Kalau maghrib tu berdatang lewat gitu kan. Tambah kalau orang kerja bersawah, ambil kelapa sawit. Kalau sawah lagi lah. Balik pun petang. Dan kemudian isyak pun dilewatkan. Begitulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muaz radhiyallahu an jadi imam sembahyang isyak, baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah. Nak tercabut lutut orang ni. Dia ada di kalangan mereka ni. Macam ni nak membunuh aku ni, dia kata. Muaz ni nak membunuh ni. Dia pun batalkan sembahyang, sembahyang seorang diri di belakang. Sembahyang seorang diri belakang. Besok jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Muaz, Sayyidina Muaz ni kalau jadi imam baca panjang-panjang. Kami orang kampung penat. Ambil kelapa ini ada buah kurma dan lain-lain kerja-kerja kampung. Dia baca surah Baqarah. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Muaz, jangan buat fitnah.
Fattanun ya Mu'azu, wahai Mu'az, jangan buat fitnah. Bawa fitnah. Nanti orang agak itulah sunnah. Ini Mu'az ni baik dengan Rasulullah ni, memang baca panjang-panjang sampai nak membunuh kami ni. Jadi Nabi SAW bersabda, Afattanun ya Mu'azu, adakah kamu pembawa satu fitnah? Terkejut. Fitnah apa wahai Rasulullah? Betul kau jadi imam baca panjang-panjang? Dia kata betul, takkan semayang isyak boleh baca. Tapi dia tak jawab lah. Dia beranggapan semayang isyak ni baca panjang-panjang. Tak kira orang sakit ke tak sakit, kalau kau jadi makmum, tanggunglah sendiri. Dia faham gitu. Jadi Nabi SAW peringatkan, apabila kamu jadi imam, ketahuilah, fa inna fikum zal hajati wad dha'ifa, barangkali ada makmum ni ada hajat, ada orang ada kanak-kanak, ibu dan sebagainya, ataupun orang yang lemah, maka bacalah wasyamsi wadhuhaha, dan ayat rakaat kedua walaili idza yakhsha, ataupun wadhuha, dan ayat seterusnya ke bawah, sesuai keadaan orang kampung, sesuai dalam keadaan orang kampung. Kalau orang pekan gagah perkasa, bacalah ayat panjang-panjang sikit begitu. Nanti kalau semayang pendeknya baca, sesi ambil imam hafiz. Kalau setakat baca wadduha, aku pun boleh baca wadduha. Gitu. Kita ambil imam hafiz baca wadduha, dia kata. Bacalah surah lain. Mana mereka redha, kan? Maka redha. Hafiz tu tak hafiz budak ni. Daripada dulu aku dengar wadduha, wadduha. Jadi mereka redha. Berdasarkan hadis tersebut, ulama mengambil pengajaran. Ambil hukum. Mana semahyang boleh diulang semula. Tadi dah sah, kemudian semayang balik, boleh. Yang kedua, orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Penduduk kampung semayang fardu, Sayyidina Mu'az hukumnya sunat. Tadi dah habis semayang lah, selesai lah. Jadi imam, jadi imam. Bila jadi imam ni, mana sunat. Jadi boleh mengikut orang semayang sunat yang sama pergerakan semayang. Jangan ikut semayang sunat yang tak sama pergerakan dengan kita, seperti semayang gerhana matahari dan gerhana bulan, ataupun semayang jenazah, tidak boleh. Adapun semayang sunat biasa, boleh. Dan yang ketiga, tidak disyaratkan imam berniat. Kalau orang tu semayang sunat, contoh saya tengah semayang sunat, tiba-tiba ada orang lain ikut, tak perlulah saya berniat jadi imam. Semayang sunat nak jadi imam, macam mana semayang sunat? Ba'diyah maghrib, Allahu Akbar. Kita semayang ba'diyah maghrib, tiba-tiba ada orang belakang, Allahu Akbar. Dia berniat jadi makmum, takkan saya nak dia jadi imam pula. Saja aku jadi imam, imam pun pula semayang sunat. Semayang sunat tak payah niat jadi imam. Orang yang ikut belakang berniat jadi makmum, hukumnya adalah sah semayang dia. Jadi tak perlu tanya pada jemaah. Ada orang bila masuk surau atau masjid, dia pergi tanya, bang, minta maaf nak tanya, tu semayang sunat ke semayang fardu? Aku pun tak tahulah, dia kata. Aku tak tahu. Ataupun rasanya semayang sunat tu, tadi sama-sama semayang saya tu. Takpelah, terima kasih lah. Dia pun semayang, kan? Seorang diri, rugi. Jadi dia boleh niat Allahu Akbar, semayang fardu maghrib contohnya, menjadi makmum. Tak perlu cuit-cuit Tok Imam. Tak payah datang cuit. Nanti kalau cuit, Tok Imam tu jadi kelangkabut. Aku semayang sunat tau, dia kata. Aku semayang sunat. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lajukan. Sebab apa? Dia nak beritahu aku semayang sunat, bukan semayang fardu maghrib. Tak payah cuit-cuit, dia nak niat ke tak nak niat, tidak menjadi masalah huraian selepas ini. Mana ada tiga keadaan. Kalau saya jadi imam, tadi sudah jadi semayang fardu, tadi dah semayang fardu, kemudian saya ulang balik semayang fardu, maka wajib berniat menjadi imam di dalam takbirat ihram. Yang kedua, tadi saya semayang fardu menjadi makmum, kemudian saya semayang kali kedua jadi makmum juga, maka wajib berniat di dalam takbirat ihram. Tiga keadaan di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Yang pertama semayang fardu jemaat, yang pertama semayang jemaat, yang kedua iaitu semayang yang dijamakkan,
Semayang dijamakkan disebabkan hujan atau bencana. Yang ketiga, iaitu semayang yang diulangkan semula, disyaratkan mesti berniat di dalam takbiratul ihram. Terus kita baca lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Adakah di sana kaedah pengecualian? Disebut al-qaidatul mustasna. Kaedah pengecualian daripada syarat yang ke-8 tadi. Apa syarat ke-8? Bahawa berniat makmum bagi mengikut imam atau niat berjemaah dengan imam. Ini umum. Ini umum. Seolah-olah mesti niat waktu takbirat ihram. Jadi niat dalam takbirat ihram telah dikhususkan. Semayang Jumaat, semayang dijamakkan sebagai jamak takdim seperti hujan, dan yang ketiga semayang yang diulangkan semula. Lagi? Dia kata tetapi jika mengikut ia dengan ketiadaan mengikut, mengikut ia, ia makmum, makmum ikut imam tapi tak niat di dalam takbirat ihram, atau syair, ataupun memang selama-lama dia tak niat, sama ada dalam takbirat ihram ataupun di tengah semayang dia tak nak niat, ataupun dia belah bahagi, aku niat jadi makmum ke tak niat jadi makmum ke tak jadi makmum, dia berterusan mutaraddid dalam keadaan berbelah bahagi, ada niat ke tak ada niat, dia nak biar dia begitu. Apa hukumnya? Maka batal semayang dia. Atau syak ia pada niatnya, niatnya makmum. Jawapannya, maka batal semayangnya. Ada tempoh tak? Ada. Ini kait dia. Jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Lama. Dia tak ada niat jadi makmum. Tapi dia berlakon macam jadi makmum. Imam baca surah panjang-panjang. Imam ni baca surah panjang-panjang. Sebab apa kau tak suka dengan dia? Tak ikut. Tak bertajwid. Tak tajwid. Nak jadi imam apa? Tajwid tak betul. Sebab dia baru belajar tajwid. Ni mat asli. Ini idgham, ma'al ghunnah. Ini ikhfa. Ini ikhfa. Ini izhar. Ya izhar di idghamnya, di idgham di izharnya. Tapi hamba Allah ni apa surah panjang-panjang. Ada orang tajwid dia tak betul, kan? Tajwid tak betul. Tapi apa surah panjang-panjang. Yang pandai tajwid baca surah pendek-pendek. Jadi kalaulah setakat surah tidak membatalkan semayang. Semayang baca surah tak membatalkan semayang. Kalau dia tersilap pun dia berdosa, dia sudut tak betul tajwid. Orang kita ni selalu alif jadi ain. Alif jadi ain. Azabun alim. Orang kita ni. Walahu azabun alim. Dia over daripada, lebih pada orang Arab. Walahu azabun alim. Alim, azab yang sangat pedih. Azabun alim, azab yang maha mengetahui. Azab tu dia tahu. Bumah makna tu. Walahu azabun alim. Alim. Walahu azabun alim. Lain makna. Jadi kena perhati. Kena perhati. Alif ke ain. Tapi dia tidak membatalkan semayang. Tak membatalkan semayang. Makruh. Kita tak payah mufaraqah. Kalau mufaraqah juga tak puas hati, aku memang tak boleh. Dia kata, dengarnya sakit telinga aku. Bila dia rasa sakit telinga, dia tak mau jadi makmum, dia jangan tunggu lama.
buat macam kisah orang kampung Sayyidina Mu'az tadi, dia berhenti terus, dia semayang seorang belakang. Ataupun kalau dia takut membawa fitnah, belakang pun ada sahab, macam mana nak pergi ke belakang, dia kata. Kalau dia semayang seorang diri terus, nanti orang tanya, kau tadi sekiput ke semayang awal? Cepat tapi? Kau makan petai ke? Dia kata, sampai sakit pun. Dia kata, tak ada. Sebab apa kau tak ikut? Dia kata, Tok Imam baca tak betul. Kau baru ngaji 2-3 hari ke? Kata Tok Imam tak betul. Bawa api tenang. Maka dia, jangan menunggu. Kalau dia hafal surah wadduha, ulanglah wadduha tu walaupun berkali-kali. Habis wadduha tu imam tak rukuk juga lagi. Eh lama tu imam ni. Dia sambung lagi. Alam nasyrah laka sadrak. Imam tak apa ya, tak habis lagi. Baca pula lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imam tak habis lagi. Alhaakumut takasur. Imam tak habis lagi. Iza zuljaltil ardu zilzalha. Imam tak habis lagi. Alam tarakai contohnya. Imam tak habis lagi. Oh, panjang tu imam. Suratul Mulk dia baca. Suratul Mulk ambil separuh sampai 15 ayat. Kan? Bacalah. Sambunglah. Ulang balik. Wattini wa zaitun. Turun balik. Turun balik. Li'ila fi Quraish. Habis li'ila fi Quraish. Imam pun Allah Akbar. Allahu Akbar. Jangan tunggu lama. Kalau jika menunggu lama, sama-sama menunggu dari sudut bacaan ataupun dari sudut perbuatan, khalas, semayang jadi batal. Ini kaedah kalau tak mau ikut Tok Imam. Kena ambil perhatian ni. Kemudian pecahan daripada syarat ke-8 tadi. Syarat ke-8 tu umum. Di antara pecahan permasalahan dia, dan jika, ini masalah semua ni, dan jika meniat ia makmum akan mengikut imam. Tadi masa takbir atau ihram, dia tak niat jadi makmum. Tiba-tiba di tengah semayang, dia niat jadi makmum. Boleh ke tak boleh? Syekh beritahu. Dan jika berniat ia makmum akan mengikut imam pada tengah semayang. Tengah-tengah semayang dia berniat menjadi makmum. Tak payahlah sahaja aku menjadi makmum. Dia berniat je dalam hati tertik jadi makmum. Jadi makmum. Jadi kalau dia niat jadi makmum tengah semayang, maka iaitu sah niatnya. Sah. Lain daripada semayang Jumaat, lain daripada semayang jamak takdim kerana sebab hujan, lain daripada semayang semayang diulangkan, dan yang ketiga semayang yang keempat ada ulama menyebut semayang yang dinazarkan. Semayang yang dinazarkan. Dia bernazar nak semayang berjemaah. Contohnya dia bernazar demi Allah, aku nak semayang jemaah fardu isyak. Maka wajib dia berniat menjadi makmum di dalam semayang kerana dia berniat sudah bernazar dengan nama Allah, dia nak semayang isyak berjemaah. Tapi kalau dia bernazar nak semayang fardu isyak, memang semayang isyak wajib. Demi Allah aku nak semayang fardu isyak. Wallahi wa tallahi wa billah. Kita kata memang semayang isyak tu wajib dah bagi kamu. Dah aku bernazar. Aku kalau sihat ni, demi Allah aku nak semayang fardu isyak. Kita kata kau sihat ke tak sihat kena semayang fardu isyak. Macam mana nazar ni? Dia dah sihat. Semayang isyak wajib ditunaikan. Tetap nazar tadi hendaklah ditunaikan dengan melakukan semayang 2 rakaat. Bukan isyak, tapi semayang sunat 2 rakaat menggantikan yang fardu. Sebab dia tak boleh lupus begitu saja. Tidak boleh bermain-main dengan Allah. Tidak boleh bermain-main dengan Allah. Nazar ditunaikan. Semayang isyak takkan nak ulang sampai 2 kali semayang isyak. Semayang pertama memang wajib, tapi dia sudah bermain-main dengan sumpah ataupun dengan nazar, tunaikan. Tunai walaupun 2 rakaat. Dan seterusnya lagi. Apa hukum? Ya, sah semayang dia. Walaupun berniat tengah semayang. Sah ni terbahagi berapa kategori? Sah ni hukumnya apa? Wajib ke dia? Makruh ke dia? Sunat ke dia?
harus ke dia, haram ke dia? Maka Syekh pun jawab, tetapi, sambung balik, apa hukumnya? Sah. Semuanya dia sah menjadi makmum serta makruh. Makruh ni sebab apa? Tiada hajat. Tetapi kerana ada hajat, kerana ada hajat, sebab dia kalau dia tidak berniat di dalam semayang, menyebabkan terlupuslah dia semayang berjemaah. Dan tak ada orang yang masbuk yang dia boleh ikut. Contoh dia terlewat ketika semayang fardu subuh katakan. Didapati imam dalam tasyahud akhir, dia pun Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar. Imam nak beri salam ni, maka dia jangan turun. Tak payah turun. Kalau dia turun, imam beri salam, batal semayang. Allahu Akbar. Allah terlupa niat jadi makmum. Nak batalkan, Allahu Akbar, imam Assalamualaikum Warahmatullahi. Maka ketika itu ada hajat, tak jadi makruh. Ikut kaedah fiqah, la makula karahata fi fil hajah, tidak akan jadi makruh kerana ada hajat yang mendesak. Al-hajjah massa, hajat yang mendesak tidak akan jadi makruh. Tetapi tanpa ada sebab musabab, baru boleh jadi makruh sebagaimana yang disebut di dalam kitab kita ini. Nak azan? Ada Bilal? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Sekiranya makmum berniat menjadi makmum di tengah semayang, solatnya sah. Sah. Dia ikut imam, hukumnya sah. Tapi makruh. Makruh kalau tanpa ada hajat. Contoh hajat, apabila seorang makmum yang masbuk masuk masjid, mendapati imam sedang berdiri, atau mendapati imam sedang berdiri pada rakaat kedua, pada rakaat pertama, kemudian bila dia nak baru dia sampai nak takbir, imam pun rakaat, rakaat. Dia nak dapat rakaat ni, Allahu Akbar, Allah terlupa pula jadi niat jadi makmum. Sebab dia terkejar nak, terkejar ni. Ketika itu dia berniat jadi makmum, ada hajat. Ada hajat. Jadi dia berniat di tengah semayang menjadi makmum supaya dapat rakaat sama. Sebab semayang dia dah sah dah. Kalau dia batalkan tanpa ada sebab kerana tak niat, boleh diniatkan di dalam semayang, bukan dia sengaja. Kemudian apabila dia nak rokok bersama imam, jangan serentak dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian bila nak rokok, Allahu Akbar. Bezakan di antara takbiratul ihram dengan takbir untuk rokok. Oleh sebab itu ulama menyebut, idza dakhala al masbuqu wal imamu fi wal imamu qa'imun fi rak'atil ula, apabila masbuk, makmum yang masbuk masuk masjid sedangkan imam sedang berdiri pada rakaat kedua, fakabbara takbiratul iftitah, makmum tadi takbir takbiratul ihram, fahawal imamu lirukuk, tiba-tiba imam turun rukuk. Akibat takbiratul masbuk mengiringi takbiratul ihram imam yang masbuk tanpa ada pemisah, ketika itu macam mana? Maka hendaklah imam yang masbuk tadi takbir kali kedua untuk rokok. Kalau dia tak takbir pun, semayang dia tetap sah. Adalah terlebih sunat baginya takbir untuk rokok.
untuk rukuk. Fa'alaihi fa'ala, ke atas, yajuz ataupun yusannu. Kalau fa'ala ini mana yajibu, fa'alaihi maka haruslah bagi, ataupun sunat bagi fa'alaihi maka wajib ke atas makmum yang masbuk tadi takbiratul ihram, mesti niat fa'alaihi ay yajimu alaih ay yukabbira takbiratul iftitah fi halatil qiyam. Nak takbiratul ihram mesti berdiri. Tak boleh takbiratul ihram sambil rukuk dengan imam. Ini bawa takbir Allah. Tengok-tengok imam rukuk kan, ya Allah, terus begitu. Tak boleh. Maka fa'alaihi ayyajimu alaih. Bila kalimah ala ni makna wajib. Maka wajib ke atas makmum takbiratul ihram keadaan berdiri dulu. Allahu Akbar. Tuba dia jadi makmum tadi. Niat jadi makmum. Kemudian summa yukabbiru takbiratul rukuk akibat takbiratul iftitah. Kemudian bau takbir kali kedua untuk rukuk mengiringi takbiratul ihram. Jangan Allahu Akbar batas sembahyang. Kerana syarat takbiratul ihram mesti berdiri betul. Ini saya telah uraikan dalam bab takbiratul ihram dulu, ada 21 syarat. Ada 21 syarat. Apabila dia turun rukuk, Fatihah tadi ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Sama balik kita. Kalau tanpa ada sebab musabab, dia berniat di tengah semayang, sah tak semayang? Sah. Contoh, permasalahan yang telah kita bahas pada pengajian yang lepas. Sekarang, imam dah habis. Imam dah habis semayang. Kemudian masbuk. Di antara ramai masbuk ni, faqtada ba'duhum bi ba'd. Contohnya faqtada, ramai-ramai ni yang bangun masbuk ni menjadi makmum pula kepada seseorang. Boleh tak? Ya boleh. Bermakna dia berniat jadi makmum di tengah sembahyang. Kemudian di antara yang ramai-ramai ni seolah-olah dia lantik seorang sebab semua mengundur. Tinggal seorang depan ni. Maknanya orang depan ni, dia tahu orang ni nak jadikan aku jadi imam. Hukumnya sah tetapi makruh. Nah, makruh sebab berniat di tengah semayang. Kalau dia orang nak teruskan semayang yang baki itu seorang diri, sah tak? Sah. Tapi dia nak berjemaah, dia merasakan berlipat ganda pahalanya. Tak berlipat ganda. Pahalanya dia sah berjemaah tapi makruh. Apa syekh kita menyebut? Dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Fadilat jemaah tak dapat kalau berniat di tengah sembahyang. Macam tadilah. Tak payah buatlah sebab menyalahi sunnah. Kalau nak buat boleh tapi tak dapat fadilat jemaah. Adapun imam. Macam mana imam pula? Maka tuan syekh kita menghuraikan kedudukan imam. Kedudukan imam ni dia menyalahi keadaan makmum. Makmum berniat di tengah sembahyang tanpa ada sebab, makruh. Imam berniat tengah sembahyang, makruh ke tak makruh? Maka dihuraikan secara terperinci. Oleh sebab itu syekh menyebut adapun tu ialah amma litafsil, iaitu adapun yang memberi maksud pendetilan. Adapun imam, maka tiada wajib atasnya berniat dirinya imam kecuali hari Jumaat, kecuali hari Jumaat dan semayang yang diulangkan semula, dan juga semayang dinazarkan, dan yang ketiga semayang yang dijamak sebagai jamak takdim. Tetapi jika berniat ia, mana tadi situ kan, adapun imam maka tiada wajib atasnya berniat diri imam, tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya jika tiada ia berniat dirinya imam. Oleh sebab itu kalau kita sembahyang sunat tiba-tiba ada orang lain ikut kita, nak niat jadi imam? Tak payah niat jadi imam.
Tapi kita tak dapat pahala jemaah sebab kita pun sembahyang sunat. Ataupun ada orang ni memang dia tak mau jadi tok imam. Dia datang-datang dia sembahyang tepi, tepi. Bila dia sembahyang tepi tu maknanya dia tak mau jadi imam. Ha. Tiba-tiba ada orang datang bentang sejadah sebelah kiri dia. Ha. Sebenarnya bentang sejadah sebelah kiri makruh. Kalau nak jadi makmum di belakang imam, bukan sebelah kiri, sebelah kiri. Turutannya ialah sebelah kanan. Kemudian orang datang sebelah kiri, mengundur dua-dua ke belakang, rapat balik. Bukan biar begitu saja. Kecuali kita ni kan. Tu dulu sahabat saya tanya, "Eh, tak makruh ke Ustaz?" Ana surau ana, ana susu lain. Dia kata. Susu macam mana? Makmum belakang imam. Belakang imam. Ini kita ikut taklik semua ni. Kan? Kalau semua orang susun gini, kalau boleh susun, kawan saya kata, "Ana tak ikut Ustaz." Ana ikut, ana susun belakang imam makmum. Eh, jarak dia sama juga 1 meter. Imam depan, makmum belakang. Barulah susun. Sekarang kita punya susun kan? Ketekangkang gitu. Jadi begitu. Susunan asal imam belakang makmum kan? Dah tu bawah pecah. Sepatutnya begitu kan? Alah bukan, naik je lah ke depan pergi. Jangan lebih daripada 300 hasta. Ini pun tak lebih daripada 3 hasta. Mana 1 meter je ke depan. Imam depan, makmum di belakang. Ini terlebih afdal. Bukan. Kalau kiri dan kanan, kalau berdua. Kalau berdua. Itu pun rapat semula. Dua ni, supaya senang mengundur ke belakang, kemudian senang merapat. Ha. Senang, senang jadi rapat. Ha. Kalau tiba-tiba seorang di belakang, seorang kanan, kan? Kemudian seorang di belakang, dia mengundur ni, seorang je yang mengundur. Kadang-kadang dia tak boleh rapat. Tak boleh rapat. Itu dia punya sebabnya. Ha, sebab, sebab dia. Kalau ada orang ni semayang tepi dinding, kita nak jadi makmum dengan dia, jangan letak sejadah, bentang sejadah sebelah kiri, di belakang dia. Kalau sebelah kiri, dia tak nak jadi imam. Dia pergi ke depan pula. Dia pergi ke depan. Kalau dia tak mau jadi imam, kita ikut dia di belakang, tak kisah. Dia berniat jadi imam ke, tak niat jadi imam, semayang makmum tetap sah, tapi imam tak dapat pahala berjemaah. Nah, ini disebut dalam kitab kita ni. Dan tiada, tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya, bagi imam. Bila tu? Jika tiada imam itu berniat dirinya imam. Tetapi jika berniat ia di tengah semayangnya, imam pula. Tengah-tengah semayang dia niat jadi imam. Dia pun tengah semayang tadi, Allahu Akbar, terlupa niat jadi imam semayang Fardu Isyak. Dah takbiratul ihram baru terniat. Dia niat. Boleh tak? Boleh. Kecuali semayang tadi, jumaat, semayang dijamakkan jamak takdim kena hujan, ataupun semayang mu'adah. Satu pandangan, ia juga semayang nazar. Takkan tu imam pula semayang nazar kan? Oleh sebab itu, kebanyakan ulama bataskan 3 sahaja. Tengah semayang dia berniat jadi imam, maka dapat baginya, bagi imam fadilat berjemaah. Daripada mana? Bermula daripada dia berniat dia jadi imam. Bukan bermula takbiratul ihram. Bermula dia niat. Dapat dia fadilat berjemaah daripada waktu yang ia, ia imam, berniat itu. Berniat itu-itu mana? Jadi imam. Sampai bila? Hingga akhirnya. Adakah makruh? Serta tiada makruh. Beza makmum tadi. Ha, tak makruh. Dan tiada dapat fadilatnya pada barang yang dahulu daripada niatnya. Inilah pada semayang yang lain daripada jumaat. Kalau contoh dia semayang seorang diri, tiba-tiba ada jemaah datang. Tadi dah semayang satu rakaat,
Ada jemaah datang. Oh, itu ustaz tu, dia kata. Kita ikut dia. Ha. Allahu Akbar. Imam sudah semayang satu rakaat. Kemudian rakaat kedua, dia orang ikut dia. Dia berniat jadi imam. Bila dapat pahalanya, bermula dia niat jadi imam. Satu rakaat tadi tak dapat pahala berjemaah. Rakaat yang baki, sehingga akhir dapat pahala berjemaah. Itu maksud dia. Lain daripada semayang jemaah, lain daripada semayang diulangkan, dan lain daripada semayang jamak. Adapun padanya semayang jemaah. Adapun, mana adapun ini sebagai huraian, sebagai pendetilan. Adapun padanya pada semayang jemaah, maka wajib atasnya atau imam berniat akan dirinya imam. Mesti dia niat jadi imam. Masa bila? Pada takbiratul ihram serta makmum juga. Macam sama dengan makmum. Oleh sebab itu imam ni jangan usalli kuat-kuat. Dia dah terbiasa jadi imam sembahyang maghrib. Jadi dia punya giliran ialah jadi imam sembahyang maghrib. Tiba dia jadi sembahyang jemaat, dia usalli maghrib pula. Usalli fardal maghribi. Saya dengar betul. Kita pun belakang tu imam sembahyang maghrib ke sembahyang jemaat? Sembahyang jemaat ni. Itu orang kata jangan usalli panjang-panjang, kuat-kuat. Jadi ke orang makmum kata, macam mana tu? Tiba-tiba mungkin tengah takbirat ihram, terniat maghrib pula, dia kata. Kalau betul dia terniat maghrib, dia tak boleh teruskan. Jangan malu. Kalau dia malu juga, dia teruskan, sedangkan dia berniat semayang maghrib, batal semayang. Batal? Dah semayang. Macam orang biasa jadi imam semayang Jumaat. Tiba-tiba semayang, hari raya dia jadi tu imam. Dia lepas Allahu Akbar aja, dia baca doa iftitah, dia baca bismillah terus. Kan? Sebab dia terbiasa jadi imam sembahyang jemaah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Makmum subhanallah. Dia pun terkejut, Allahu Akbar. Sebenarnya dah masuk bismillah tak sunat. Takbir semula. Bismillahirrahmanirrahim rukun. Satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Takbir sunat. Lupus. Tak dapat pahala sunat. Oleh sebab itu tu imam kena ingat, ini semaya raya, kena niat begitu. Tadi dia bagi taklimat bagusnya. Rakaat pertama 7 takbir. Saat lepas takbir baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rakaat kedua baca takbir 5 kali. Tapi bila dia tu imam, dia terlupa takbir. Ini biasa makhluk kan. Manusia tidak sunyi apa ya? Lupa dan lalai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Adapun pada sembahyang jemaah ni, maka wajib atas imam berniat akan dirinya imam pada takbiratul ihram seperti makmum juga. Kesembilan, bahawa muwafaqah semayang makmum dengan semayang imamnya itu pada aturan mesti sama. Mesti muwafaqah. Jangan tak muwafaqah. Imam semayang jenazah, kita semayang zuhur, mana boleh? Mesti muwafaqah. Dari sudut perbuatan. Dan juga mesti muwafaqah dari sudut meninggalkan. Kalau imam tinggal, kita kena tinggalkan. Ada 3 perkara. Kalau imam buat, kita kena buat. Kalau imam tinggal, kita kena tinggalkan. Jangan keras kepala, nak buat juga. Apa huraiannya kita tengok. Ke-10. Sebenarnya dia daripada muwafaqah tu. Tapi dalam kitab kita dia ceraikan jadi 13. Sebenarnya kalau asalnya dia 12 saja. 12 saja syarat, tapi pecahan dia panjang. Tuan Syekh kita ni muwafaqah kepada dia titik. Seperti muwafaqah, muwafaqah di sudut mana? Dari sudut perbuatan. Kalau imam rokok, rokoklah.
Kalau imam tinggalkan, contohnya imam contohnya muwafaqah, imam lakukan sujud sawi, kita kena sujud sawi, kena muwafaqah. Kalau imam contohnya tahiyat awal, kita jangan tahiyat awal, kena muwafaqah. Muwafaqah contohnya mesti sama perbuatan. Kalau imam sujud sejadah, kita kena juga sujud sejadah. Begitu. Oleh sebab itu perbuatan mesti sama. Jadi tidak boleh kita semayang fardu zuhur di belakang orang semayang jenazah. Kita tak boleh semayang fardu zuhur di belakang orang semayang gerhana matahari. Tak boleh sebab tak muwafaqah. Dan seterusnya yang ke 10. Yang ke 10 bahawa tiada menyalahi makmum daripada imamnya pada sunat. Sunat yang mana? Sunat ni banyak. Ha. Sunat. Sunat hayah ke, sunat abad ke. Pada sunat, benda ni sunat. Tapi sunat yang jahat bersalahannya. Kalau sunat ini kita menyalahi, kita bersalahan dengannya, batal semayang. Itu mana sunat yang menyalahi dia itu merosakkan semayang. Itu mana jahat. Terjemah bahasa kita jahat. Mana yang tidak baik kalau menyalahinya. Bila sebut jahat ni, mana orang tak nak buat lah begitu. Dia terjemahkan fahsyun tu. Mana sunnatun fahishah al-mukhalafah. Maknanya sunat al-muwafaqah fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Mestilah ia sama-sama pada melakukan sunat yang sekiranya menyalahi, rosak semayang. Contoh dalam kitab kita. Kitab kita ni pun contoh khilaf di sini. Ya. Contoh dia. Seperti sujud tilawah dan sujud sahwi dan tahiyat awal dan kunut. Kunut ada pembahasan. Kunut tak sepakat ulama. Yang sepakat tiga rum. Yang pertama sujud tilawah. Jadi kita huraikan. Syarat mengikut imam dan makmum ini, imam dan makmum ini jangan menyalahi makmum akan imam pada sunat. Yang menyalahi itu boleh merosakkan semayang. Yang pertama sujud sejadah wajib menyertai, mana wajib mengikut oleh makmum dengan imam pada sujud tilawah ataupun sujud sejadah, sama ada perbuatan ataupun tinggal. Tiba-tiba imam baca ayat yang sunat sujud. Oh, dia kata, kenapa tu imam tak sujud ni? Ayat ni sujud ni. Dia nak sujud pula tu. Contohnya, akhir surah. Baca surah Iqra', surah Alaq ni dia pun baca, fasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Mana sujud. Situ sunat sujud. Tu imam ni, dia kata, ada 14 surah dalam Quran ni sunat sujud. Dia tak mau sujud. Dia pun, Allahu Akbar, dia sujud. Nanti lepas semayang orang tanya, ya apa pakai aku sujud? Kau tak tahu ke dalam Quran ada 14? Kita ni tahu surah sejadah, surah sejadah, surah sejadah, surah sejadah. Banyak lagi surah. Dia sujud atau imam tak sujud? Batal tak semayang? Ya batal. Imam meninggalkan sujud? Katakan contohnya, imam baca surah sejadah pada semayang tarawih. Ataupun dia baca surah sejadah, semayang isyak. Baca surah sejadah semayang isyak. Bila sampai kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihum la yastakbirun. Dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Dia takut sujud sebab apa? Kalau sujud pula orang belakang tak tahu. Ada di belakang, ni ayat sujud ni, dia pun sujud. Dia pun sujud, batal. Imam meninggalkan, dia buat, batal. Ataupun imam semayang sejadah dia tak beritahu pula. Ataupun biasa kita semayang tarawih lah. Imam tak beritahu ni rakaat kedua nanti saya
ada baca ayat yang sunat sujud. Nanti kalau saya sujud, sujud semua. Ni makcik-makcik kakak-kakak ni, dia di belakang tirai, dia mana dengar? Udahlah di belakang tirai, sembang pula tu. Sembang. Tu imam dah cakap, nanti rokaat kedua, rokaat kedua. Saya nanti baca ayat sujud, nanti sujud. Yang ni kaki sembang. Tadi apa tu imam tu cakap? Entah. Mikrofon tak jelas lah dia kata. Imam tiba-tiba sujud kan. Allahu Akbar. Yang dengar sujud, yang belakang ni, apa sujud pula? Sujud ni apa ni? Dia kata. Dia pun tak bersujud. Dia. Apa pula sujud-sujud dia orang ni? Kata. Nampak ni? Pelik ni, ajaran sesat kata sujud-sujud tengah semayang. Ada orang tak tahu kan? Ada soalan, dia kata dia singgah satu masjid. Ini soalan dalam radio. Saya balik daripada pantai timur, singgah satu masjid. Dia kata tu imam tu pelik lah, dia kata. Lepas baca ayat, dia terus sujud. Terus sujud. Ni ajaran sesat ni, minta Jabatan Agama supaya ambil tindakan. Rupanya pagi Jumaat, sujud sejadah. Kampung saya pun berlaku. Kampung saya berlaku. Dulu jarang tu imam baca surah sejadah. Tiba ada surah hamba Allah ni, dia apa surah sejadah. Pagi Jumaat tu dia baca, dia pun tak beritahu. Sujud, kelang kabut orang. Kak makcik-makcik belakang ni kelang kabut. Ismayang belakang kan, dah tak beritahu. Tok imam pun satu hal beritahulah. Kalau lainlah kampung tu memang orang biasa sejadah. Itulah pertama kali. Jadi fitnah. Masa itu ayah hidup lagi. Tanya, macam mana pula tadi semayang masjid ada sujud-sujud? Dia kata, ajaran apa pula ni? Itulah sujud, sujud sejadah. Itulah sujud, sujud sejadah. Imam sujud sejadah, kita jangan keras kepala tak mau sujud sejadah. Kalau kita tak mau sujud sejadah juga, batal semayang itu maknanya jahat menyalahinya. Kalau menyalahi, batal. Kalau imam tinggalkan, ya tinggal. Kalau imam lakukan, kena ikut. Yang kedua, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, kita kena ikut sujud sahwi. Kalau imam tinggalkan sujud sahwi, kita tidak diam mufaraqah, kita sujud sahwi, batal semayang. Tok imam dah lah tertinggal tadi, kan? Tertinggal tasyahud awal, tahiyat awal. Bila tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana dah sebut salam yang pertama. Muhammad subhanallah, dia kata. Kalau dia nak sujud juga sujud sawi makmum ni, mesti berniat mufaraqah sebelum imam beri salam yang kedua. Tapi kalau imam dah habis beri salam kedua, dia nak niat ke tak niat mufaraqah, dia boleh sujud sawi. Boleh sujud sawi. Tu sujud sawi. Yang ketiga, iaitu tasyahud tahiyat awal. Tasyahud awal. Imam tahiyat awal, kita kena ikut tahiyat awal. Imam meninggalkan tahiyat awal, dia berbeza. Wajib mengikut makmum akan imam pada meninggalkan dan bukan pada melakukan. Dia penitilannya. Kalau imam tinggalkan, kita tak boleh buat tahiyat awal. Sekarang imam rakaat kedua. Sepatut tahiyat awal. Dia pun Allahu Akbar. Makmum pun Subhanallah. Dia turun naik. Ya. Korang mana tahu masalah aku? Dia kata. Dia pun naik. Ya. Makmum pun Subhanallah. Dia pun naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sebagai makmum tak boleh buat tahiyat awal. Apabila imam meninggalkan tahiyat awal, kita kena ikut. Kenapa? Tahiyat awal itu sunat abad, rakaat ketiga itu rukun. Maka tidak boleh melebihkan sunat abad daripada rukun. Kalau kita teruskan juga, makmum ni batal semayang. Batal, dari sudut meninggalkan. Dari sudut melakukan. Kalau imam duduk tahiyat awal, kita tak mau ikut tahiyat awal, kita naik terus. Rakaat ketiga kita tunggu pada rakaat ketiga. Semayang tidak jadi batal. Sebab imam buat tahiyat awal, dia bukan rukun. Maka kita telah mendahului satu rukun.
Jangan mendahului dua rukun. Jangan terkemudian dua rukun dan jangan mendahului satu dua rukun ataupun jangan menyalahi dua rukun. Mana kalau kita mendahului dua rukun, batal sembahyang. Terkemudian dua rukun yang panjang pun batal sembahyang. Sekarang tidak ada mendahului, hanya tadi sunat abad kita tunggu. Sebab apa? Sebagaimana saya uraikan pada pengajian yang lepas, barangkali bila duduk tahiyat awal ni tiba-tiba betih kita ni sakit. Macam nak pecah betih tu. Betih tu ketika tu. Kadang-kadang ada orang begitu. Macam-macam urut dah. Orang kata pergi babacong, lebih babacong dah 10 kali pergi urut saya dia kata. Orang kata Melaka ada seorang baba pandai urut. Mana babacong? Dekat Cheng dah 20 kali dah ustaz pergi bapa Chong, wala Chong wala apa dia kata. Kalau dia nak kena ketika mana dia duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal ni dia tak boleh duduk, dia tak pasal naik. Bila naik tu dia lepaskan nafas dia, elok balik kan. Batal nak semayang? Tak batal. Tetapi kalau iman tinggal dia teruskan, batal. Itu penitilan dia. Yang ke empat. Yang keempat, kunut. Kunut ni khilaf. Kunut tidak sepakat ulama Syafi'i. Macam mana Tuan Syekh kita ni masuk kunut? Kunut sebenarnya tidak masuk. Tidak wajib muwafaqah pada kunut dari sudut melakukan dan juga meninggalkan. Kalau imam baca doa kunut, contohnya, kita terus sujud. Kita ni pegang kunut bid'ah. Ditanam gitu, kunut bid'ah, kunut bid'ah, kunut bid'ah, kunut bid'ah. Bila tu imam baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Contoh. Sebab daripada kecil ditanam kunut bid'ah, kunut bid'ah. Ni Wahabi. Wahabi yang ekstrim. Malaysia ni Wahabi ekstrim. Wahabi celup nama dia. Wahabi celup. Lebih-lebih kita ni. Sikit-sikit cerita benda-benda. Benda kecil. Baca bismillah. Udah tu nak tunjuk keras kepala pula tu. Bila jadi tu imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tak mau baca bismillah. Tak mau baca bismillah. Kalau kita kata baca bismillah ni, batal ke semayang? Tak batal. Baca lah bismillah. Hanya jahar tak jahar, khilaf. Baca je lah. Itu makna dia bijak jadi tu imam. Kalau jadi tu imam ni menyebabkan orang jadi keluh kesah belakang, itu bukan imam yang bijak nama dia. Imam yang bijak. Nabi SAW pergi jumpa kaum Himyar, baca pun lain. Pergi jumpa kaum Himyar, Himyar ni bahasa dia lain. Kalau sepatutnya fis safar, fis safari, fi as-safar, fis safar, baca dia begitu. Kalau sebut fis safar, orang Khimyar tak faham. Filin safar, apa faham? Apa ni? Makna mengikut keadaan masyarakat. Maka berdakwahlah kamu ikut masyarakat. Selagi mana tidak bercanggah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Malaysia ni begini, ikutlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut. Ikut. Selagi tidak mana bercanggah Quran dan hadis. Jangan bawa ya. Kalau begitu, sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kaum Himyar, bercakap dengan baca cakap fusha. Kau faham ke tak faham? Ini dia. Laisa fis siyam filim siyam, laisa lis siyami filim safar. Maka Nabi sallallahu walaisa lim siyam fi safar. Jadi asalnya laisa siyam fi lim safar. Laisa lim siyam fi safar. Mana tidak ada puasa pada waktu musafir. Mana kalau musafir boleh puasa boleh tak puasa. Siapa tahu fi safari baca fi lim safar. Masyhur hadis sahih. Mana ulama menyebut ikutlah keadaan masyarakat. Ikut kadang masyarakat. Orang kita Melayu adatnya begini, selagi mana tak bercanggah. Orang Melayu ada majlis khatam Quran. Orang kita sini ada
buat kenduri pula, kalau berkhatam pun ada kenduri, anak berkhatam pun ada kenduri, perempuan berkhatam makruh kenduri. Ni Jeffrey, kenapa apa ni anak perempuan saya nak berkhatam, anak perempuan berkhatam sunat disembunyikan, sunat disembunyikan sebab dia perempuan. Anak lelaki tak apa, junjung ke, panggil bomba ke, pergi juga tak apa. Lelaki tak apa, lelaki tak apa. Dulu mandi kat sungai, sekarang bomba mandikan dia. Dulu pergi katil buat begitu kan, panggil bomba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kunut, kunut, berdiri sama, bacaannya tak sama. Oleh sebab itu, kalaulah hamba Allah ni dia sujud, dia tak mau kunut, masih lagi dia mendahului satu rukun, tak batas sembahyang. Imam contohnya, pergi sujud, pergi sujud, tak baca doa kunut. Makmum belakang ni berpegang kunut sunat abad, dia baca doa kunut, batas sembahyang? Tak batas sembahyang. Sebab sama di sudut perbuatan, sama di sudut perbuatan. Perbuatan sama di sudut mana? Berdiri. Bacaan saja tak sama. Oleh sebab itu, kebanyakan fiqh Syafi'i tidak masuk kunut. Macam mana kita-kita ni boleh masuk? Masuk kunut. Oleh sebab itu disebutlah kitab fiqh, ammal kunutu fala tajibul muwafaqatu fihi. Adapun kunut tidak disyaratkan, tidak wajib muwafaqah, la fi'lan wala tarkan. Idza fa'alahu al-imamu jaza lil ma'mumi tarkuhu. Apabila imam membaca doa kunut, harus bagi makmum meninggalkannya. Wayakhiru lisujudi amdan, dan terus sujud dengan sengaja. Boleh? Tak batal sebab dia mendahului satu rukun. Wa idza tarakal imamu, kalau imam pula tak mau baca doa kunut, makmum nak baca, sunnah lil ma'mumi fi'luhu, sunat bagi makmum melakukannya. Tidak termasuk, tidak termasuk. La'ala la'ala sawab, mungkin penulis, bukan penulis ni, orang tolong, tolong tulis, terkhilaf, terkhilaf. Nanti orang tak apa jelas. Dan sambung balik. Nanti orang faham bahawa anak baca doa kunut, imam tak baca doa kunut, batal pula semayang. Kan? Kalau baca kitab ni. Sedang sebenarnya kitab ni perlu diperbetulkan. Perlu diperbetulkan. Kesimpulan bahawa tiada i'tiqad makmum akan batal sembahyang imamnya, insyaAllah semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salah.